Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudaraku. Hari ini kita membuat sejarah baru di Kabupaten Bulungan, yaitu launching muatan lokal bahasa daerah. Ada 3 bahasa yang akan masuk ke sekolah-sekolah. Bahasa Bulungan, Bahasa Tidung, dan Bahasa Dayak. Semoga ini bukan sekedar seremonial saja, namun ini merupakan dasar kita agar selalu mencintai bahasa daerah kita masing-masing, karena bahasa daerah merupakan bahasa ibu yang harus tetap dilestarikan. Tonton video ini sampai selesai. Tekan like dan subscribe-nya. Cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Iya nih, enggak OTW, Pak.
Hahaha.
budaya, bahkan eksistensi sebuah bangsa diwariskan baik secara lisan maupun tulisan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selamat datang kami ucapkan dalam acara launching kurikulum muatan lokal bahasa dan sastra daerah Kabupaten Bulungan, yaitu bahasa Bulungan, bahasa Dayak, dan bahasa Tidung di Tanjung Selor 14 November 2023. Bapak Ibu hadirin, kami mohon berdiri. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin Pak Bupati, kita berpantun dulu Pak. Jadi kita sambut dengan pantun Pak Wakil ya. Sepasang gulung merpati sakit hati. Cakep. Hingga tidak si pohon jati. Selamat datang kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Semoga sambutan ini berkenan di hati. Yang penyerahan peraturan Bupati Bulungan nomor 36 tahun 2023 tentang pembelajaran muatan lokal bahasa dan sastra daerah pada satuan pendidikan dasar. Pada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan. Baik, selanjutnya penyerahan piagam penghargaan kepada narasumber kurikulum muatan lokal bahasa dan sastra Kabupaten Bulungan. Yang pertama kepada Ibu Hajah Ida Ayu Partina. Dalam hal ini beliau merupakan narasumber bahasa Bulungan. Dan yang kedua kepada Ibu Martiana Are yang diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Bulungan. Beliau merupakan narasumber bahasa Dayak. Baik, dan selanjutnya diserahkan kepada Bapak Abdul Manap. Diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Bulungan, di mana Bapak Abdul Manap ini adalah narasumber dari bahasa Tidung. Baik, selanjutnya penyerahan SK Kepala Dinas tentang sekolah piloting pelaksana kurikulum muatan lokal bahasa dan sastra Kabupaten Bulungan yang akan diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, disaksikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bulungan. SK Sekolah Piloting diserahkan kepada SD Negeri 001 Tanjung Palas dan juga SMP Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Baik, SK kedua Bapak mohon izin diserahkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bulungan, disaksikan langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Bulungan kepada SMP Negeri 1 Tanjung Palas Timur. Selanjutnya, penyerahan buku teks pelajaran dan kamus bahasa daerah mohon berkenan kepada Bupati dan Wakil Bupati Bulungan untuk bisa menyerahkan buku teks pelajaran dan kamus bahasa daerah kepada SD Negeri 008 Tanjung Palas, diserahkan langsung oleh Bupati Bulungan. Luar biasa, hari ini kita sangat berbahagia karena Bupati dan Wakil Bupati Bulungan hadir bersama-sama kita. Dan selanjutnya penyerahan kepada SD Negeri 001 Tanjung Palas Tengah, diserahkan langsung oleh Wakil Bupati Bulungan. Baik, mohon berkenan untuk bisa berfoto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen kita pada hari ini. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya, salam, selamat. Selamat matang, selamat bertemu, selamat bersabar. Ujian. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Bulungan, yang saya hormati orang tua saya, Ketua Lembaga Adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Dr. Andes Hendang Merang. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan beserta segenap keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan, Kepala LPMP Kalimantan Utara yang mewakili, Ketua PGRI Kabupaten Bulungan, Ibu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bulungan, yang saya hormati para narasumber, ada Jack Manap. Mohon maaf Bapak Bu, saya di pemilihan yang menyapa beliau ini dengan nama Jack Manap dari Salim Batu. Ibu Hajah Kamariah, terima kasih Bu. Ibu Hajah Ida Ayu Palina, Ibu Yeti Bu ya, mohon maaf. Ibu Martiana, mohon maaf, mantan kepala sekolah kita di Ramania.
Terima kasih kepada seluruh teman-teman kepala sekolah serta seluruh para peserta ataupun keluarga besar teman-teman guru di Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan yang hadir pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita sama-sama membuat sejarah. Hari ini kita memulai meletakkan pondasi bagaimana kita mempertahankan eksistensi kearifan lokal, budaya lokal di Kabupaten Bulungan yang harus dan terus kita pertahankan dan itu bisa kita wariskan kepada siapapun generasi yang nanti akan ada di Kabupaten Bulungan. Sehingga identitas kita sebagai warga Kabupaten Bulungan itu tidak akan pernah punah, tidak akan pernah hilang, dan mudah-mudahan tidak hanya sekedar catatan sejarah. Katakan bismillahirrahmanirrahim, seraya mengharapkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Selasa 14 November tahun 2023 bertempat di aula Dinas Pendidikan Kabupaten Bulungan. Kurikulum Muatan Lokal Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten Bulungan, Bahasa Bulungan Dayak dan Kidung secara resmi saya nyatakan diluncurkan dan diresmikan. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungannya. Mari kita bersama-sama memajukan budaya lokal, budaya kearifan lokal yang di Kabupaten Bulungan untuk tetap lestari dan abadi di Kabupaten Bulungan. Dengan semangat Bulungan bisa. Kalau ini masih bisa, insya Allah kita tidak ditegur penyelenggara KPU karena berdasarkan edaran Menpan tidak salam jari saja Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu masih di sini, itu bisa. Alhamdulillah Bulungan sudah identifikasi Pak, sebelumnya Pak LBP. Jadi jauh sebelum kampanye pemilu kita sudah kampanye dan ikan kelestarian budaya lokal, sastra lokal, budaya lokal melalui Bulungan, bahasa Bulungan, daya dan hidung di Kabupaten Bulungan. Terima kasih dan atas kesalahan dan kerjasama kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam konservasi kemudian salam kebahagiaan. Baik, selanjutnya mohon berkenan kepada Bupati untuk penghargaan ini. Apresiasi atas partisipasi aktif pemerintah Kabupaten Bulungan dalam kegiatan revitalisasi bahasa daerah Bulungan tahun 2023. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi ini merupakan apresiasi dan ucapan terima kasih dari tim perangkat SD dan SMP. Selanjutnya, cendera mata dari tim perangkat SMP Bahasa Dayak. Jadi, kepada Wakil Bupati Bulungan sesekali. Baik, teman-teman, aku bisa berfoto bersama untuk mengabadikan momen kita pada hari ini. Ya, kami membaca pantun kalangan sebagai tradisi di Bulungan. Bismillah mulai pembukaan. Alhamdulillah pula kami susulkan, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Al-Rahman. Tidak lupa pula Bapak Sarwani Bupati kita, orangnya juga tegas jika berbicara, kalau itu semua kelihatan nyata. Salah satu bukti pembangunan di depan mata kita. Bapak Iko ala wakil bupati kita pula. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Boleh? Mau video?
main bersama teman sebaya. Bahasa daerah selalu kita jaga untuk peradaban dan kelestarian budaya bangsa. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bulungan Bisa.